Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bonda Yat Hamzah dan minta tolong sangat-sangat. Saya nak menyeru dan memohon semua untuk sama-sama menyumbang bagi tabung dana kecemasan Pusat Tahfiz Akademi Darul Tauhid yang terletak di Putrajaya. Sejak bermula PKP, Pusat Tahfiz terkesan dengan amat teruk kan, sehingga mereka terpaksa berpindah dari bangunan yang sebelumnya ke bangunan yang lebih kecil untuk mengurangkan kos. Walaupun operasi tahfiz terpaksa dihentikan bagi mematuhi SOP PKPB yang terbaru ini, namun terdapat seramai 50 orang pelajar tidak balik ke rumah masing-masing atas permintaan ibu bapa mereka sendiri setelah mendapat keizinan daripada MKN. Jadi saya rayu, saya mohon sangat-sangat sekali lagi agar kita sama-sama membantu dan tolong juga untuk repost ataupun share video ini agar lebih ramai yang tahu dan membantu Akademi Darul Tauhid ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.